Dalam bulan ini, bulan puasa, terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu detik sahaja ibadat dilakukan dalam malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Ganjarannya ialah ibadat 1000 bulan. Tidak hebat macam mana ini? Sebab itulah, bagi orang-orang yang mahu merebut pahala Lailatul Qadar, macam-macam cara mereka lakukan. Ada yang sampai pergi ke Mekah, dan setengahnya itu mentarget malam 27. Karena menurut mazhab mereka, 27 itulah malam Lailatul Qadar. Tetapi mazhab kita tidak begitu, tidak mesti begitu. Hanya digalakkan jangan terlepas dari malam-malam 20 terakhir Ramadan. Sebenarnya anjuran mazhab kita ini pun sudah cukup bagus kalau diikut. Jangan terlepas dari malam-malam 20 terakhir itu, insya Allah akan dapat. Tetapi soalnya, belum pun masuk 20 terakhir, orang pada lazimnya sudah mulai kanur. Semangat beribadat seperti sudah mulai sejuk. Yang hangat itu ialah semangat lain, semangat membeli belah, terutama orang pembeli, semangat membuat kue-kue, semangat menghias rumah. Nanti bila sudah malam, tenaga pun habis, sudah letih, lalu cepat saja rebah ke bantal dan tidur. Dan Lailatul Qadar pun tanpa disadari melepas. Ini tragedi, kisah sedih dalam bulan.